Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel saya. Nah, pada video kali ini saya akan membagikan tips dan trik tentang WhatsApp. Nah, trik ini cocok untuk cewek atau cowok yang memiliki pasangan yang biasanya misalnya kepoin HP gebetannya tapi tidak mau ketahuan atau tidak lama-lama. Nah, ini tips bagaimana caranya agar kalian ngintip HP gebetan kalian, khususnya di aplikasi WhatsApp, hanya sebentar, tapi bisa jadi tahu dia chat dengan siapa aja dan berapa lama chatnya atau berapa banyak yang dibahas. Bisa jadi mencurigakan, tapi ini bukan dibuat untuk suuzon ya. Ini cuma untuk berjaga-jaga saja. Oke, kita masuk ke aplikasi WhatsApp. Oke, kemudian kita pilih menu atau titik tiga pojok kanan atas. Kita pilih setelan. Setelah itu kita pilih penggunaan data dan penyimpanan. Nah, di sini kita pilih penggunaan penyimpanan. Ini kan, nah, yang saya maksud ini contohnya teman saya nih. Ini sering chat dengan saya, ya bukan sering sih, tapi lebih banyak chat dia daripada yang lain. Jadi dia ada di atas sendiri. Jadi kesimpulannya, kalau di HP gebetan kalian ada si yang kalian curigain atau siapa yang kalian curigain ternyata chatnya ada di atas sendiri, itu bisa jadi ya kalian tahu sendiri. Maksudnya ini bukan suuzon atau gimana ya, saya tidak mengajari suuzon, tapi ini bisa dijadikan media atau penguat tuntutan kalian. Oke. Ya, seperti itulah maksud saya. Oke. Cukup sekian kiranya video kali ini. Kalau kalian kurang paham, bisa tanyakan di kolom komentar. Atau bisa DM saya langsung di Instagram di @mbahsunari. Oke. Terima kasih. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Oke. Okay?